Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Wapres Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diawali dengan upacara mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Diikuti prosesi mengheningkan cipta, kemudian dilanjutkan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Holil Khoumas. Selanjutnya, Presiden dan Wapres melakukan tabur bunga ke makam Presiden ketiga B.J. Habibie dan tempat peristirahatan para pahlawan. Tabur bunga juga dilakukan di makam Ketua MPR RI periode 2009-2014 Taufik Kimas, makam istri Presiden ke-6 SBY yakni Ani Yudhoyono, dan makam mantan Wakil Presiden ke-4 Umar Wirahadikusuma, makam Wapres ke-5 Sudarmono, dan makam Wapres ke-3 Adam Malik.